Weh. Ih. Ih. Kelihatan bawahnya. Guys, lihat guys. Kok bajunya kayak begini? Gila, gila. Dalamnya putih, luarnya merah. Udah kayak baju dinas aja. Baju dinas cewek-cewek nih, guys. Anjir. Bangke emang ini game nih. Halo guys, welcome. Hari ini udah season baru dan hari ini ada Royal Pass baru guys. Ngeri sekali Royal Pass ya. Skinnya seksi-seksi, gila emangnya game nih. Dan kabarnya ada senjata upgrade di Royal Pass. Bener gak? Gue gak tahu nih. Mari kita coba buktikan. Jadi, kalian sudah upgrade Royal Pass belum? Aduh, saya belum isi UCI, guys. Gimana caranya kita isi UCI? Ada yang belum tahu kah cara isi UCI? Top up di Zan Store? Iya kah? Kenapa kita nggak top up di tempat lain? Kenapa? Kenapa gue nggak top up di tempat lain? Kenapa harus di Zan Store mulu? Males gue top up di Zan Store ini. Kenapa saya tidak top up di tempat lain aja? Sebab di Zan Store paling murah di bumi. Anjay, pintar kali lu ya. Berapa tuh? Anjir, 1 juta. Gue upgrade Royal Pass aja harus 1 juta. Malah ini game ini, mana sekali gue. Duit gue habis lagi. Sisa 1.800.000 duit gue. Besok gue makan apa kalau begini guys? Kalian bisa hitung berapa detik masuk usinya guys. Udah 9.000 masuk nih. Emang 9.000 tadi gue beli. Oke, saatnya kita untuk buka RP. Ini gue kasih info aja. Sebenarnya gue itu udah pre-order Royal Pass kemarin. Jadi gue udah pre-order, harga itu sekitar berapa lupa gue. Nah, jadi langsung kita upgrade ya. Oke, karena gue sudah punya kartu RP, jadi sebenarnya gue gak perlu isi UCI guys. Cuman buat upgrade levelnya aja. Elite Royal Pass. Udah level 32 aja tuh. Apa nih? Lah ini dapat gratis. Ah, ini yang kemarin bukan? Hah? Ini Dance yang mana? Kalau kemarin dibeli loh. Kalau yang ini kok gratis? Gak adil nih ya. Oh iya, ini yang baru ya. Ini gratis guys dari Royal Pass. Apalah. Kalau season kemarin itu dibeli guys, dibeli. Oke. Buat kalian yang mau beli langsung sampai level 100, gua saranin kalian beli yang namanya buy pack. Iya, buy pack namanya. Buy pack. Buy pack. Ya. Pack. Kita beli berapa ya? 7.000 UC guys. Oke, harganya 7.000 UC tambah Royal Pass-nya berarti sekitar 8.000 UC lah Royal Pass. Berarti benar 1.300.000-an untuk sampai level max, sisanya masih ada 1.000 UC. Kita beli ya sampai you will get 200 RP point. Dan ini UC-nya bakal balik lagi, guys. Kalau kalian sering main, UC-nya bakal balik lagi. Kenapa gua bilang balik lagi? Karena emang kayak begitu, nanti dibalikin lagi. Karena sekarang itu makin gampang untuk mendapatkan poin. Jadi usinya bakal balik ketika poin RP kalian naik. Pas kalian menyelesaikan misi atau enggak, kalian main aja. Karena sekarang itu misi RP sangat mudah ya. Kalian cukup main berjam-jam, naik sendiri poin RP aja. Wow, ini apa ini? Ini kok kayak nggak ada celananya ini? Ini baju nggak ada celana ya? Gila. Ini ada kepala. Ada SKS ya. Kemudian ada pesawat Blissful. Ada helm. Helm Rainbow Blitz. Warnanya ungu, pink-pink gitu ya. Ini apa nih? Hone Badger. Wah ini wajib sih. Ini wajib buat kalian yang gak punya senjata skin Hone Badger. Gue pun kayaknya belum punya. Tuh, wih apa nih? Ini belum kita lihat nih. Fogu Super Set. Ini bukan yang maxnya nih, harusnya yang maxnya yang cewek. Ada topi dan rambut. UMP. Nih guys ya, UMP bisa di-upgrade guys. Bisa di-upgrade UMP-nya ya. Jadi senjata killmesek, UMP sering banget dipakai nih. Ini wajib kalian gak punya nih. Karena UMP itu sangat sering kalian pakai untuk close combat ya.
ada AMR. What? Untuk pertama kalinya skin AMR keluar yang bukan Kilmesek. Keren nih, keren. Pink. Waduh, tasnya ada duri-durinya. Ini kalau kena musuh ini kira-kira mati enggak musuhnya nih? Gantungan tas, ada skin bagi. Oke. Temanya pink ya, mungkin karena rilis film Barbie kali ya. Summer. Cewek. Hah? Baju kayak baju summer tuh. Oh, ini sekarang summer kah? Summer. Di sini enggak ada summer di sini. Summer. Ini ada AKM yang belum punya skin AKM wajib nih. Banyak banget sekarang ya. Wah, ini dia baju yang bisa diubah-ubah warnanya seperti di Royal Pass yang kemarin. Kalau ini lebih keren sih, yang kemarin kayak robot. Oke, mari kita cek. Harusnya dapat ini ya. Ini dapat material guys, material yang bisa kalian kumpulin terus di-upgrade nanti senjata kalian. Coba kita lihat dulu senjata upgrade-nya. Oh, sampai elimination. What? 5? Oh, ini 5 yang kecil ya. Ini material 5 material kecil sama 1 material gede. Berarti ini kayak 1,5 material aja nih. Wajib guys ya, kalian wajib punya ini. Jadi cukup beli RP aja, upgrade, terus selesaikan misi, harusnya akhir season udah level 100. Baju, ini bajunya. Wah. Ih. Kelihatan bawahnya. Guys, lihat guys. Kok bajunya kayak begini? Lihat tuh. Coba kalian miringin gini, kelihatan bawahnya. Kelihatan bawahnya. Parah banget nih game. Iya, look at that. Kenapa gak ditutup depannya? Belakangnya doang yang ditutup. Gak jelas lah Tencent nih. Aih. Baju lagi yang satu mana? Keren nih, goyang juga. Kelihatan ya? Ini ya. Oke, ini bisa dirubah warnanya guys. Jadi buat kalian cewek-cewek sini, ini cocoknya buat cewek-cewek nih. Mau ganti warna merah, mau ganti warna biru. Wah, merah sih keren. Ini mematikan nih. Ini cewek mematikan nih. Gila. Dalamnya putih, luarnya merah. Udah kayak baju dinas aja. Baju dinas cewek-cewek nih guys. Kasih merah. Ih, nggak bisa diubah dalamnya guys. Cuman bisa pinggir-pinggirnya yang putih-putih yang sininya nih, nggak bisa diubah. Tapi kita harus upgrade dulu ya buat bisa ubah semua warna. Udah level 3? Gue sukanya merah sih. Oh, udah berubah guys. Gila. Kemudian ada emot guys. Kita lihat emotnya ya. Emotnya. Mana emotnya nih? Woi, oi. Udah pakai baju seksi dikasih-kasih air pula. Ada apa dengan tema Royal Pass season ini? Panas. Buka, panas. Hey, astaga dibikin basah gak tuh? Gak ngerti lagi gue. Panas cok, panas. Buka baju. Panas. Tahu lah. No comment lah saya, nanti saya kena hujat lagi sama kena marah sama Tencent nih. Ini mah bukan game anak-anak lagi nih ya, ini game orang dewasa nih ya. Na'udzubillah ya akhi. Apalagi yang mau dilihat guys? Udah itu aja. Senjata udah, senjata-senjata yang biasa. Kalau gue sih ya, kalau buat kalian worth it. Kalau buat gue yang udah punya banyak senjata upgrade, sebenarnya ya cuman untuk koleksi aja sih. Kalau buat kalian wajib, apalagi yang player-player gratisan. Karena Royal Pass itu lu cuman beli sekali, abis itu ntar lu dapat usi balik, abis itu lu upgrade lagi season depannya kayak gitu aja. Tasnya, emang ada tas? Oh iya ada tas tadi guys. Tadi ada tas. Oh gila, ini baru nih. Lah hilang. Lumayan lah ya. Kayak keong-keong gitu ya. Iya keong ini. Keong bergerigi. Emot upgrade, emang ada emot upgrade lagi? Serius gue, lu ada emot upgrade? Gak ada emot upgrade. Oh ini ada dua nih emot nih. Oh ini emot yang bukan mitik. Oh.
Oh, oke. Anjir. Bangke emang ini game nih. Keren. Kalau buat gue, apakah Royal Pass season ini sangat worth it? Sangat-sangat gue sarankan buat kalian upgrade Royal Pass season ini karena skinnya sangat menarik, guys. Temanya sangat menarik ya, tentang cewek. Cowok-cewek sukanya pasti cewek kalau di game. Lu cowok, lu cewek pasti suka karakter cewek, yakin gue. Gue enggak tahu kenapa begitu ya. Cewek lebih menarik di mata cowok dan cewek, bro. Cewek suka nih yang kayak begini, cowok pun suka. Oke, guys, katanya di upgrade emote upgrade 1. Oke. Kita coba upgrade ya. Ini 60 UC. Katanya bisa di upgrade. Oke. Bedanya apa? Oh, ada lampunya. Nggak bisa di upgrade lagi ya. Oke. Ngerti gue. Gila. Makin-makin aja ini game di upgrade. Emote pun di upgrade. Oke, emote-nya bisa di-upgrade, guys. Jadi ada lampu-lampunya. Tanpa chicken, kalian bisa pakai emote itu berarti. Oke, guys. Begitu dia review Royal Pass A2 dari 1 sampai 100. Apakah sangat worth it? Sangat-sangat worth it. Oke. Thank you semuanya. Buat kalian yang belum upgrade, langsung upgrade aja. Beli UC-nya di mana? Di Zanstore.id.